Oh, udah patah tali, udah patah tali. Tali ada patahnya. Udah putus, udah putus. Kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan adu kelasan layang-layang. Ini di lapangan yang kedua ya. Jadi di tempat kami ini ada sekitar 5 lapangan untuk tempat bermain layang-layang. Ini saya berada di lokasi yang kedua. Ini yang main lumayan ramai ini. Ini ada sekitar 30-an yang naik. Ini adalah pertempuran langit yang paling sengit. Ini tempatnya aman karena di sebelah sana adalah hutan ya. Ini komplek. Jadi jauh dari sekali dari jalan raya. Itu butuh satu. Kita lihat dong. Sudah mulai.
kalian dua adik. Kan tunjukkan teh. Salah ya bos. Kalau kau yang bilang itu anjing. Semakin sore pertandingan semakin seru. Ini ada empat layang-layangan nih sedang bertarung ya. Kayak atas ya, iklan kau tuang bro. Kali mereka situ tu. Kayak ada ni jadi A. Sabar lah bos. Ya lepas tu. Lepas tak bodoh umur ya. Tak mau ya, panjang malah yang ini. Yang kalah yang dia. Lepas tak bodoh. Yang tu tu awak ya. Itu sudah melawan ya, ini sudah mengadu talinya, kita lihat siapa yang menang di antara kedua ini. Ini teknik main ulur, main gibrik ini. Ketinggiannya lumayan sekitar 150 meter dari permukaan bumi. Jadi angin lumayan kuat. Ini sudah putus. Dah susah kan? Putus ya, ini. Lihat lawan yang lawan tadi. Ya, kita coba lihat. Yang atas lagi. Ya. Ya putus lah. Sampai. Kan. Nah, ini juga sudah putus. Kejar, Pen. Banyak sekali yang putus. Ini dari sebelah lawan ya. Kena yang tadi. Nah itu putus lagi satu. Kurang jauh kau. Nada ni. Wei jadi tali mereka ya. Bodoh.
rumah Palen tuh kayaknya kan yang membayar rumah lagi. Palen kan belakang dulu lah dulu rumah. Yeah.